Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Serba Serbi Live Channel. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview satu unit hand mixer dari Cosmos tipe CM1679 ya. Nah, kita lihat spesifikasinya di kardusnya dulu ya. Di kardusnya tertulis spesifikasinya ya, dengan input power 200 watt, voltage dan frekuensi 220 volt dan frekuensi 50 hertz. Nah, ini dapat 2 pengaduk dan 2 pengocok ya, dengan 5 tombol kecepatan. Untuk pengaman tombol eject, pengocok dan pengaduk adonan tidak dapat terlepas selama beroperasi. Tampilan modern dan desain ergonomis ya, cukup satu jari untuk berganti level kecepatan. Fungsi turbo dan 5 level kecepatan untuk hasil tekstur yang sempurna. Dilengkapi pelindung panas, perlindungan jika panas motor berlebih. Dilengkapi pengaduk dan pengocok adonan. Nah, langsung aja kita unboxing. Nah, ini ya. Ini dapat 2 pengocok dan pengaduk. Ini unit mixernya seperti ini, warna merah ya. Terdapat kertas garansinya dan buku petunjuk. Nah, ini mixernya. Nah, ini tombolnya ya. Tombol kecepatannya di sini ada 5 kecepatan. Tampilannya seperti ini detailnya. Nah, ini ya. Ini pengocok dan pengaduknya. Masangnya cukup mudah ya, seperti mixer pada umumnya. Tinggal diceklekin seperti ini. Nah, ini udah terpasang semua ya. Kita coba. Ini ya. Ini speed 2. Ini speed 3. Speed 4, speed 5. Dan untuk cara melepasnya ini tinggal dipencet tombolnya ya. Tadi ya review singkat dari saya tentang mixer Cosmos tipe CM1679 dengan harga 200 ribuan. Jika teman-teman berminat, linknya sudah saya tuliskan di deskripsi. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mengikuti video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.